selamat pagi Taufik. Di bawah langit Jakarta yang sedikit mendung pagi ini, saya melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha atau di sekitar kawasan Bundaran Bank Indonesia, seperti itu ya. Jika seperti kita ketahui, sejak siang kemarin hingga malam tadi, di sekitaran kawasan ini dipenuhi oleh ribuan, bahkan puluhan ribu massa yang menggelar aksi damai. Namun pagi ini sudah terlihat keadaan di sekitar saya sudah normal kembali. Nah, jika dari kemarin sudah terjadi aksi damai, imbasnya hari ini sudah terlihat banyak sekali sampah yang berserakan di sini. Namun untuk fasilitas umum sendiri, saya belum melihat nih ada kerusakan yang parah seperti itu ya. Nah, untuk lalu lintas di sekitaran Patung Kuda, di Jalan Merdeka Barat bisa dilihat sini masih lancar. Begitu pula di Jalan Budi Kemuliaan juga masih terlihat lancar. Memang ada antrian sedikit karena lampu merah ya. Begitu pula dari arah Sudirman Tamrin masih terpantau lancar. Begitu pula dari arah Medan Merdeka Barat menuju ke Medan Merdeka Selatan juga masih terpantau lancar pagi ini. Ya, Taufik, seperti itu laporan dari kawasan Patung Kuda Bank Indonesia, kembali ke studio. Baik, in real-